Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقَدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab Munyatul Musalli pada muka surat 5. Kat mana sambungan? Ari kat mana? Dan lagi. Dan lagi sabda Nabi. Baik. Wa qala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang laki-laki tulis itu terbenar juga perempuan, bukan setakat lelaki sahaja, terbenar juga termasuk juga perempuan. Seorang laki-laki sungguhnya ia seorang laki-laki itu sembahyang, sungguhnya ia seorang lelaki itu sembahyang. Sembahyang di sini yakni sembahyang fardu 5 waktu itulah. Lepas tu dan di sini padahal kesalahan lelaki. Gapa kesalahan di sini? Tulis situ. Betul kata kesalahan. Apa maksud kesalahan? Yakni segala dosa-dosa kecil. Tu maksud kesalahan. Yakni segala dosa-dosa kecil. Walaupun dosa kecil itu sebanyak buih di lautan sekalipun. Tekah seorang laki-laki duduk semayang tu, kesalahan, yakni segala dosa-dosa kecil tu, dihantarkan. Gapa dihantar? Yakni diletakkan. Orang kita panggil dibubuh. Diletakkan. Dihantarkan, yakni diletakkan. Kesalahan dosa-dosa kecil itu dihantarkan, tulis itu, yakni dihantarkan, yakni
diletakkan akan kesalahan dosa-dosa kecil itu. Terus dia hantarkan. Tulis molek, ngaji molek. Ah, letak mana tu? Di atas kepalanya, kepala seorang laki-laki. Ha. Pada maka tiap-tiap sujud, yakni maka tiap-tiap kali turun sujud. Tumat tiap-tiap sujud, maka tiap-tiap kali turun sujud gugur, gapo gugur? Jatuh kesalahannya, kesalahan lelaki. Yakni, tulis itu. Betul kata gugur kesalahan. Yakni. Yakni. Jatuh segala kesalahan dosa-dosa kecil yang ada pada dirinya. Ha, kena oiak. Ha, sebab tu sembahyang-sembahyang ni orang panggil tepat jatuh, tepat jatuh, tepat gugur, tepat luruh segala dosa-dosa kecil. Syarat semayang ni sebagai tepat gugur, tepat jatuh, tepat luruh segala dosa kecil ni, syarat semayang tu buat dalam keadaan sah. Kalau semayang dalam keadaan tidak sah, semayang tu tidak jadi tepat gugur dosa. Nak semayang sah, barulah semayang tu jadi tepat gugur jatuh dosa-dosa kecil. Hingga habis. Hingga habis. Apa maksud habis di sini? Yakni. Yakni. Hingga diampuni oleh Allah. Hingga diampuni oleh Allah akan segala dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil yang ada pada dirinya. Allah Ta'ala hapus habis. Tengok. Nah. Dan gugur segala kesalahannya, kesalahan dosa-dosa kecil yang ada pada lelaki itu. Dan gugur segala kesalahannya, yakni kesalahan dosa-dosa kecil yang ada pada lelaki itu. Ha, ni tengok bertubuh orang semayang. Orang semayang kena dengan segala rukun syarat. Semayang tu sendiri tepat jatuh, tepat gugurnya segala dosa-dosa kecil. Tengok. Adapun orang yang tidak semayang, maka bertambah-tambah dosa di atas diri dan jasadnya. Begitu. Habis. Ha, nak masuk tu lah. Perbahasan bab fiqh ni. Ha, baik. Habis cerita. Ha, ketahui oleh kamu. Ketahui oleh kamu, yakni tulis itu. Ketahui oleh kamu, yakni hendak belajarlah kamu. Ketahui oleh kamu, yakni hendak belajarlah kamu. Dan juga ambil perhatian olehmu dengan jalan mengaji sehingga reti dan pandai. Itu masuk ketahui olehmu. Hendak belajar dan ambil perhatian olehmu dengan jalan mengaji sehingga reti dan pandai. Ketahui olehmu,
Siapa kamu? Hei orang yang berkehendak kemenangan. Hei orang yang berkehendak kemenangan, yakni kemenangan di dunia dan juga kemenangan di akhirat. Hei orang yang berkehendak kemenangan, yakni berkehendak kemenangan di dunia dan juga berkehendak kemenangan di akhirat. Setengah daripada orang yang muhafiz. Apa dia orang yang muhafiz? Yakni tu di nak mari tafsir makna orang yang muhafiz. Di nak mari tafsir gapo orang yang muhafiz tafsir, yakni memelihara. Orang yang memelihara itu di kitab tu akan bagi kita orang yang memeliharakan bagi sembahyang dan orang yang mendirikan dia kang sembahyang. Orang yang muhafiz, orang yang menjaga dan mendirikan sembahyang, itu orang yang muhafiz. Hendaklah ia orang yang berkehendak kemenangan tu. Hendaklah memelihara akan segala syaratnya, yakni syarat sah sembahyang. Dia nak kenal orang yang muhafiz, orang yang menjaga dan pelihara sembahyang, dia nak kenal dia jaga syarat-syarat sah sembahyang. Itulah orang yang muhafiz. Baik, sebelum pergi kepada perbahasan syarat sah sembahyang, nak bahas dulu apakah itu syarat. Syarat-syarat tu apa? Tulis cerita. Syarat tu apa? Apa beza syarat dan rukun? Baik. Apa syarat? Kita banyak mudah-mudah ya. Syarat itu ialah perkara yang wajib. Perkara yang wajib kena buat. Perkara yang wajib kena buat sebelum daripada sembahyang. Tu syarat. Apa syarat? Syarat-syarat ialah perkara yang wajib kena buat sebelum daripada sembahyang. Tu syarat. Rukun. Adapun rukun perkara yang wajib kena buat. Perkara yang wajib kena buat di dalam sembahyang, itu dia panggil rukun. Dibeza syarat dengan rukun ke apa? Syarat perkara yang wajib kena buat sebelum daripada sembahyang. Rukun perkara yang wajib kena buat di dalam sembahyang. Beza cerita. Patu syarat ni pula dengan rukun dia ada beza. Syarat-syarat perkara yang wajib kena buat sebelum daripada sembahyang dan berkekalan sehingga selesai sembahyang. Syarat perkara yang wajib kena buat sebelum daripada sembahyang
dan berkekalan sehingga selesai daripada sembahyang. Itu dipanggil syarat. B. Itu syarat. Ha, dalam kitab ni dia royak berapa syarat sah sembahyang tu. Ha, ni nak tekan molek bab syarat siap ah. Kat mana mari nak habis ni. Debor dah dah. Ada debor dah. Baik, tengok situ. Maka adalah syarat sembahyang, yakni syarat sah sembahyang itu ialah ada 9 perkara. Ha, maka adalah syarat sembahyang, yakni syarat sah sembahyang tu ialah ada 9 perkara. Ah, ada pun syarat wajib ada. Ah, syarat wajib ada apa? Syarat wajib sembahyang. Syarat sah ada 9. Syarat wajib ada apa? Syarat wajib tak khabar sini. Ada apa syarat wajib? Ha? Mereka senyap dah ke tak jadi ke ni? Ada berapa syarat wajib? Ada pun syarat wajib sembahyang itu ialah ada 5. Ada 5. Mana syarat wajib ada 5? Yang pertama, yang pertama Islam. Yang kedua, Islam tu ingat. Hak kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, Islam, baligh, berakal. Keempat, keempat ke apa? Suci daripada haid dan nifas. Islam, baligh, Islam, baligh, berakal, suci daripada haid dan nifas. Yang kelima ke apa? Apa yang kelima? Syarat wajib sembahyang yang kelima. Ibadah. Yang kelima ke apa? Islam, baligh, berakal, suci daripada haid dan nifas. Yang kelima ke apa? Padang senyap lagi. Cari siapa temu. Ejah di mana pun. Yang kelima mesti cari. Ada dalam kitab tu cari lah. Dalam kitab syarat sah. Syarat wajib. Yang kelima ke apa? Cari siapa temu. Padang gini. Bahar lambang bang. Mesti lalu berat-berat bab sembahyang. Islam, baligh, berakal, suci daripada haid dan nifas. Yang kelima. Cari pas temu. Dalam kitab Idatul Sebiang ada tu. Kitab hari. Kitab Idatul Sebiang yang ustaz tu ngajar, yang ustaz Kamal ngajar tu. Cari lalu pas temu. Buka lambar bussolah. Cari lalu temu. Cari pas temu, cari pas temu. Babu solah belakang lagi. Tu. Ada apa syarat wajib sembahyang? Temu dah. Masuk waktu. Tu, setengah kitab duk wayak masuk waktu tu syarat wajib. Setengah kitab kata syarat sah. Ada 5 tu.
Ingat aja wing apa? Ha be. Ah, mana 9 perkara tu? Ha tengok perbahasan bab fiqh dah ni. Mana 9 perkara syarat sah sembahyang? Pertama yakni syarat sah sembahyang yang pertama. Buat lagi tak apa. Pertama yakni syarat sah sembahyang yang pertama. Dikata situ mengetahui, kita baca mudah-mudah lah, tak mahu nak payah-payah mudah ya. Mengetahui bagi masuk waktunya waktu sembahyang. Mengetahui masuk waktunya waktu sembahyang dengan yakin atau dengan zon. Gapo nak royak sini? Masuk waktu sembahyang ni ada dua jalan. Masuk waktu sembahyang ni ada dua jalan. Yang pertama, masuk waktu sembahyang dengan yakin. Satu. Yang kedua, masuk waktu sembahyang dengan zon. Ha, gapo masuk waktu sembahyang dengan yakin? Gapo masuk waktu sembahyang dengan zon? Dengan malak. Masuk waktu sembahyang dengan yakin ni dengan melihat matahari. Masuk waktu sembahyang dengan yakin ni dengan melihat matahari. Lagu mana? Ah, kena tahu sesuatu. Masuk waktu sembahyang dengan jalan yakin ni dengan melihat matahari. Lagu mana? Kalau waktu zuhur. Nak khabar rakyat, masuk waktu zuhur dengan melihat matahari. Tengok nak khabar. Baik. Ketika matahari duduk di atas kepala. Ha? Dipanggil pada ketika matahari duduk di khatul istiwa, pada garisan tengah. Okey, kita pergi pacok satu kayu tengah padang. Pacok. Pacok. Ha, pacok kayu. Maka ketika matahari duduk betul-betul di atas kepala tu, kita pergi pakat tengok. Bayang-bayang yang akan terhasil pada sebelah mana ni? Ni belah kanan, belah kiri, tengok. Ada kedok bayang yang terhasil pada sebelah kiri. Kalau ada bayang yang terhasil pada sebelah kiri, ketika matahari duduk di atas kepala, bayang yang terhasil ni dipanggil bayang rambang. Bukan bahar rambang, bayang rambang. Kena kira berapa cm situ dulu. Okey, kira contohnya 1 cm. Suruh dok hari ni, dok lagi. Tanda dulu. Kemudian kita tengok ketika matahari daripada tengah langit ni digelecor sikit ke sebelah barat. Okey. Tengok pada sebelah kiri, bayang matahari bertambah daripada asal tadi. Tadi asal tu panggil bayang apa? Bayang rambang 1 cm. Tengok-tengok 3 cm dah. Jadi ketika matahari duduk lecoh di sebelah barat sikit, bayang matahari bertambah panjang dari asal, itu permulaan zuhur. Faham tak? Ya tak? Faham malak? InsyaAllah. Faham malak lah. Ni masuk waktu sembahyang dengan jalan yakin hak ni. Contoh kita sendiri pun boleh jadi objek. Tika matana matahari duduk tengah langit, duduk tengah panas ni. Kita sendiri tengok. Patita belah kiri mu ada tak bayang yang terhasil? Kalau ada, tanda molek. Tanda sini satunya matahari, ah, sikit yang bayang terhasil. Tanda sini contoh. Ni panggil bayang, bayang rambang. Okey, tunggu lagi kakak boleh lagi 15 minit tengok di matahari. Gelecoh sikit di sebelah barat.
Leto sikit, maka bayang matahari bertambah panjang daripada asar. Tadi satu siang, dan ini tiga siang dah. Sini dah bayang mataharinya. Maka ini panggil permulaan waktu zuhur. Dora tak bangi boleh semayang. Jawabnya boleh semayang kerana itulah masuknya waktu semayang zuhur dengan jalan tepat. Dengan jalan yakin. Waktu. Ha, tu orang panggil masuk waktu zuhur dengan jalan yakin. Lepas tu bila asalnya baik, kemudian demo kena buat menanda molek. Panjang objek ni berapa cm? Buat jatuh gini. Tanda, tanda. Ni dipanggil panjang objek. Okey. Kalau bayang matahari sama dengan bayang objek. Faham tak? Bayang matahari duduk sama-sama tengah dengan bayang objek. Ini dipanggil penghujung zuhur. Faham tak? Okey. Dan bila asalnya? Asal bila bayang matahari panjang sikit daripada bayang objek. Faham tak? Ni bayang objek. Sini. Okey. Sini. Ni bayang objek. Kalau bayang matahari duduk sama tengah dengan bayang objek, ni panggil penghujung zuhur. Kalau bayang matahari panjang sikit je daripada bayang objek, sini bayang objek, ni bayang matahari, sikitnya panjang, permulaan asal. Faham tak? Dan bila gariknya, garik ni apabila tenggelam sekalian bulatan matahari di kaki langit. Matahari tenggelam sekalian bulatan di kaki langit. Tenggelam habis. Tenggelam habis ni dipanggil maghrib. Lagi mana nampak bulatan matahari walaupun caleh, dipanggil asar lagi. Faham tak tu? Nah, kalau kita duduk kawasan pulau nampak lah yang daratan sama tu. Ambil tengoklah tekoh matahari nak terbenang tu. Tahulah. Nampak caleh lagi matahari, nampak caleh je. Asar. Kalau puasa, tak ada makan lagi. Bila tergelang je habis bulatan matahari, pak tergelang habis, dipanggil maghrib. Maghrib dipanggil permulaan waktu maghrib. Dah bila isyak? Isyak bila? Isyak bila? Isyak. Ha, dah tahu tak eh? Tengah bang lah. Nobang lah tengah lauk tu. Jawabnya apabila hilang cahaya mega merah di kaki langit. Faham tak cahaya mega merah? Tengok lah. Kalau matu terbenarkan langit jadi merah kan? Di kaki langit. Hilang cahaya merah tu digelak gugup. Tu isyak. Apa tak? Asal tu aja kan dua pelik eh. Kena budak maya ke laut. Dok bang. Wadah benar lah. Wadah tu berat lah. Dia ada caranya tengoklah kepada matahari. Berapa budak maya? Nak maya kan tak ada sejik kat wadah gitu. Jangan di mana tepat pun boleh semayang. Wajib semayang. Nak semayang syarat sahnya tahu masuk waktu semayang. Tu tu dengan jalan ya. Yakin. Dah bila subuh lah? Subuh bila? Subuh bila subuh? Ha? Ah, ustaz, saya dah subuh omong. Ah, berat omong. Bila subuh? Nak kenal masuk waktu subuh ni bila? Apabila orang panggil terbit fajar sodik. Kenal fajar sodik? Dah kenal fajar sodik? Fajar ada dua. Dia ada fajar kazik, dia ada fajar sodik. Kalau biasa pergi ke laut nampak fajar kazik ni warna dia ada macam benang putih yang naik pas atas. Ni kawasan bukit, okey. Dia ada benang putih yang letak atas. Tu dipanggil fajar kazik, fajar kazik. Tekan nampak benang putih naik pakatan tu, itu bulung subuh. Sebab dicerah sekejap, digelap semula.
tu pajar kazi. Bila pajar sadiq, pajar sadiq ni benang putih yang meletangi kaki bukit, kaki langit lah. Tiga ni putih. Kalau kita pergi kat highway, kabuh penuh dah pada jalan-jalan raya. Itulah permulaan subuh. Tak jenggi highway pukul 6 pagi. Tak jenggi. Pergi ya, jalan. Dikenal. Kalau nang suku tu penuh dah kabuh tengah jalan raya. Dipanggil apa tu? Itu permulaan subuh. Dah bilakah habis subuh? Tika orang panggil terbitnya matahari. Itu dipanggil syuruk. Waktu matahari mula terbit, habis subuh. Itu dipanggil apa tu? Masuk waktu semayang dengan jalan yakin. Ha, kena buat kan? Orang ni tak pandai dah. Orang ni pandai. Habis. Atau dengan zon. Masuk waktu semayang dengan jalan zon. Dengan jalan zon ni seperti azan. Obang. Tu jalan zon. Nah, seperti azan. Lagi seperti tengok kelendar. Kelendar takwim tu kan? Itu dipanggil apa tu? Dipanggil masuk waktu semayang dengan jalan zon. Kena tahu masuk waktu semayang dengan jalan yakin ke ataupun zon. Sebab ke apa? Sebabnya gini. Orang tanya, eh, abang dah bertiman ya. Sekejap lagi. Ah, sama kayak lagi, abang. Tak bang pula. Ah, baik. Contoh, orang tanya, bang tak pergi ya, Zohor? Dahu kok bang. Mayang gila eh. Contoh. Siap-siap setengah jam. Alah, 3:30 dah. Zohor. Tanyalah mak tu, mai, abang Zohor gimana? Eh, tak tahu kok bang kedok. Mayang gila eh. Ini semayang. Semayang Zohor pas tengok jam lah. 3:30 dah. Zohor mayang. Ha, tengok sini. Maka tidak sah orang yang sembahyang, orang yang mengerjakan sembahyang, tidak sah orang yang mengerjakan sembahyang, orang yang tidak sah yang tiada mengetahui akan masuk waktunya, waktu sembahyang. Tak tahu masuk waktu. Dan tiada zonnya. Dan tiada zonnya. Gapu dan tiada zon. Yakni. Yakni. Dan tiada berat di dalam hati akan masuk waktu semayangnya. Dan tiada berat di dalam hati akan masuk waktu sembahyang. Sama ada dengan mendengar azan atau melihat kelendar. Dok. Faham tu? Ipakak sembahyang lagi. Dok tahu orang bang lagi. Orang bang dah ke? Dok lagi ke? Masuk waktu Zohor ke? Dok lagi ke? Dok tahu. Ipakak sembahyang. Sah tak? Dok. Dan jika jatuh di dalam waktunya, waktunya sembahyang sekalipun, walaupun dia kerja semayang tu membetuli masuk waktu dah sekalipun, dah sah juga kis semayang tadi, dah tahu masuk waktu. Kenapa dah tu? Kena cerak tu. Abang lagi ya? Bandar. Bang tak pergi ya? Bandar. Jam ke berapa ya? Jam ke 2. Boleh main ya? Abang tak pergi ya? Tak tahu kok. Jam ke berapa dah? Tak tahu jam ke berapa. Mayang pergi ya? Sok. Dok. Dok orang masa kita semayang, pukul 3:30 dah. Sok. Tetap tidak sok. Sebab apa? Sebab dia semayang tadi dalam keadaan tidak tahu masuk waktu. Ada apa dah tu?
Mayang gila eh, ku apa-apa pun dah jadi, dah sah. Habis situ. Wallahu a'lam. Sambung semula, syarat kedua berhadap akan kiblat. InsyaAllah sambung semula. Tak ayuh eh. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa wa astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asri innal insana illa ladzina wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.